ya balik lagi lah semuanya kayak orang-orang biasanya yang jelas. Yang penting dia bisa bikin gue yakin dan bisa bikin gue nyaman gitu aja sih. Terus kebetulan kan emang Marjan juga orangnya baik, agamanya bagus. Terus dia orangnya gak neko-neko. Itu sebelumnya tapi backgroundnya berapa lama tentang pacarannya sama? Enggak, gue sama Marjan gak ada pacaran. Jadi langsung? Enggak, maksudnya gue dekat sama dia tapi gue gak ada kayak kata-kata komitmen lah mau jadi pacar, gak ada. Ya pada saat itu ya gue bilang gue pacaran males gitu, yang penting lu bisa ngeyakinin gue aja. Dan akhirnya siap wanita ini? Insya Allah. Berarti gak dalam waktu setahun, dua tahun gitu? Enggak, nyampe. Hitungan bulan? Hitungan bulan lah. Karena faktor usia kak atau apa yang membuat Bang Ali jadi? Kan gue masih muda. Enggak sih. Kalau misalnya dari umur sih gue gak pernah kepikiran karena gue tua. Cuman karena emang mungkin momennya sekarang aja sih gue nikah. Makanya ya udah insya Allah jalanin aja. Kalau wedding dream sendiri itu dari Bang Ali kah atau apa? Wedding dream Bang Ali sendiri itu seperti apa sih, maksudnya dari kedua belah pihak atau? Oh enggak, jadi kalau gue pribadi sih kayak gue membantu laki-laki ya, pihak artinya itu membantu kayak dari semuanya gitu, dari ide segala macem. Ya semuanya sih dibalikin ke ceweknya kayak gimana gitu. Soalnya kan gue juga orangnya enggak yang terlalu pengen kayak gimana-gimana, gue ikutin apa kata ceweknya aja gitu. Beda usia sendiri berapa tahun? Gue? Gue 33 tahun. Gue 33 tahun. Kelihat udah tua, kan Marjan umur 20 ya. Beda 13 tahun. Ya normal lah. Keuntungan dia. Jadi itu yang tadi gue bilang, cantik, baik, terus agama juga bagus, terus orangnya nurut kalau dikasih tahu. Ya maksudnya dikasih tahu atau ya pokoknya dikasih tahu dalam hal segi positif ya gitu. Orangnya nurut terus enggak pernah kayak, ya orangnya baik sih, yang jelas sih yang terpenting agamanya sih bagus.